Meski non-muslim, Betran Peto menghargai azan. Terlihat saat melakukan siaran langsung baru-baru ini, putra sambung Ruben Onsu dan Sarwenda berhenti sejenak dari kegiatannya ketika azan berkumandang. Tak hanya itu, pria 17 tahun bahkan menolak permintaan penggemarnya untuk bernyanyi saat suara panggilan sholat menggema. Alih-alih melanjutkan aktivitasnya, artis bernama asli Alphonsius Toribio Tenkudi memilih menunggu sampai azan selesai dan menyarankan fansnya yang muslim untuk sholat terlebih dahulu.